Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang sedekah paling utama. Kepada siapakah sedekah paling utama ini? Penjelasan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedekah merupakan amalan yang dianjurkan bagi umat Muslim. Namun, terkadang timbul pertanyaan, siapakah yang paling utama menerima sedekah? Banyak keutamaan sedekah, seperti meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membersihkan harta, dan juga memperlancar rezeki. Sedekah juga dapat menjadi cara untuk menolong sesama. Siapakah penerima sedekah yang paling utama? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan melalui banyak hadis tentang keutamaan sedekah, termasuk disebutkan juga siapa yang berhak menerima sedekah. 1. Sedekah kepada orang yang membutuhkan. Sedekah yang paling utama adalah yang paling dibutuhkan oleh orang yang menerima sedekah dan manfaatnya dapat dirasakan terus-menerus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Sebaik-baik sedekah adalah mengalirkan atau menyediakan air." Hadis riwayat Ibnu Majah. Sedekah dengan mengalirkan air dapat menjadi sedekah yang paling utama jika dilakukan di tempat yang kekurangan air dan banyak orang mengalami kehausan. Apabila tempat tersebut tidak kekurangan air, maka paling baik adalah mengalirkan air ke sungai atau memasang saluran air. Air merupakan kebutuhan bagi semua makhluk hidup dan salah satu karunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Sayangnya, tidak semua makhluk memiliki akses untuk mendapatkan air secara bebas dan mudah. Karena itu, sedekah air dianggap sebagai salah satu amalan yang berpahala besar. Air adalah sumber dari semua kehidupan dan tidak mungkin dipisahkan dari kebutuhan makhluk hidup. Oleh karena itu, memberi air minum kepada orang yang meminta termasuk perbuatan sedekah yang akan ditanyakan Allah pada hari kiamat kepada hambanya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Qudsi. Allah berfirman, "Wahai anak Adam, aku meminta minum kepadamu. Mengapa kamu tidak memberi minum kepadaku?" Si hamba menjawab, "Wahai Tuhanku, bagaimana aku memberi minum kepadamu, sedang engkau Tuhan semesta alam?" Allah berfirman, "Hambaku si Fulan telah meminta minum kepadamu. Mengapa kamu tidak memberi minum kepadanya? Seandainya kamu memberinya minum, kamu akan mendapatkan pahala di sisiku." Hadis riwayat Muslim. Nabi berpesan untuk menjadikan air sebagai sedekah utama. Hal ini terjadi karena Rasulullah menyadari bahwa betapa banyaknya air yang dibutuhkan tubuh kita dan kita tidak dapat bertahan hidup tanpa adanya air. 2. Sedekah kepada orang yang memusuhi. Sesuai keterangan dari kitab Nasuhibul Ibad karya Syekh Imam Nawawi Al-Bantani, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada umatnya untuk bersedekah kepada keluarga dekat yang memusuhi umatnya. Hal ini dijelaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedekah paling afdol utama ialah yang diberikan kepada keluarga dekat yang bersikap memusuhi. Hadis riwayat Tabrani dan Abu Daud. Tentunya, seseorang yang bersedekah kepada kerabat yang memusuhinya bertujuan agar mereka tidak saling memusuhi serta agar hati mereka menjadi lembut dan sadar. 3. Sedekah kepada keluarga dan kerabat. Terkadang saking asiknya bersedekah di luar, orang lupa memperhatikan sanak kerabatnya itu. Lebih utama, pada suatu masa turun suatu ayat kepada Nabi Muhammad, "Tidaklah kalian memperoleh pahala yang sempurna atau surga, sehingga kalian sedekahkan dari harta yang paling kalian cintai dan apapun yang kalian sedekahkan. Maka, sungguh Allah adalah Zat yang Maha Mengetahui." Al-Quran Surat Ali Imran ayat 92. Mendengar ayat itu, sahabat Abu Tofa tergerak hendak menyedekahkan harta terbaiknya, yaitu kebun kurma. Lalu Nabi Muhammad SAW sangat tergagum-gagum, kemudian bersabda, "Kebun Bayroha itu adalah harta yang banyak keuntungannya. Kebun Bayroha itu adalah wanita yang banyak keuntungannya. Sungguh, aku telah mendengar ucapanmu dan sungguh sarankan agar kebun itu kau sedekahkan kepada para kerabatmu." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Setelah mendapatkan petunjuk dari Nabi Muhammad SAW, Abu Toha kemudian melaksanakannya. Ia kemudian menyedekahkan kebun kurma Bayroha yang menghadap Masjid Nabawi itu kepada para kerabat dan anak pamannya secara lebih detail.
merujuk riwayat dalam Marasil Abi Bakar bin Hasim, kebun kurma Bairaha itu kemudian oleh Abu Toha disedekahkan kepada kerabatnya kurang lebih senilai 400 juta rupiah bila dikonservasikan. Dan juga ada hadis lain yang menyebutkan sedekah untuk orang miskin nilainya hanya sedekah, sementara sedekah untuk kerabat nilainya 2 sedekah. Dan juga silaturahim, hadis riwayat An-Nasa'i. Islam sangat melarang kepada umatnya untuk memutus tali persaudaraan. Oleh karena itu, bersedekahlah apabila ada kerabat yang memusuhi agar persaudaraan antar sesama muslim tetap terjalin. 4. Sedekah ketika sedang sehat. Mengutip dari kitab Sunan An-Nasa'i jilid 2 karya Imam An-Nasa'i, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, sedekah saat dalam keadaan sehat merupakan sedekah paling utama, sebagaimana dalam hadis sahih berikut dari Abu Hurairah bahwa seseorang pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling utama?" Lalu beliau menjawab, "Yang paling utama, kamu bersedekah saat kamu sedang sehat, sangat menyukai harta benda, mengharap hidup yang panjang dan takut miskin." 5. Sedekah suami kepada istrinya. Bagi seorang laki-laki yang telah berkeluarga, sedekah yang pahalanya sangat besar yaitu menafkahi istri dan anaknya. Hal ini bahkan menjadi kewajiban, sesuai dengan kitab Kudulujin karya Syekh Imam Nawawi Al-Bantani. Menafkahi istri dan anak merupakan sedekah yang pahalanya jauh lebih besar daripada bersedekah kepada orang lain. Hal ini sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedekah yang terbaik adalah yang dikeluarkan selebih keperluan dan mulailah dari orang yang kamu tanggung. Hadis riwayat Bukhari dan hadis lainnya dikutip dari kitab karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani sebagai berikut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Bersedekahlah." Lalu seorang laki-laki berkata, "Wahai Rasulullah, aku mempunyai 1 dinar." Kemudian Rasul mengatakan, "Bersedekahlah pada dirimu sendiri." Orang itu lalu berkata, "Aku mempunyai yang lain." Beliau bersabda, "Sedekahkan untuk anakmu." Orang itu berkata, "Aku masih mempunyai yang lain." Beliau bersabda, "Sedekahkanlah untuk istrimu." Orang itu berkata lagi, "Aku masih punya yang lain." Rasul menjawab, "Sedekahkan untuk pembantumu." Orang itu berkata lagi, "Aku masih mempunyai yang lain." Rasul bersabda, "Untuk yang terakhir kalinya, kamu lebih mengetahui penggunaannya." Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i. Sedekah merupakan amalan yang paling mudah dikerjakan. Bahkan ada sedekah yang tidak memerlukan harta. Senyum dan salam yang tulus kepada sesama juga merupakan bentuk sedekah. Sahabat beriman, dengan mengetahui kepada siapakah sedekah yang paling utama ini, kami berharap kita tidak merasa bimbang lagi untuk bersedekah, sebab hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa kami bagikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.